Halo, selamat malam. Selamat malam Minggu ya, guys. Ya, seperti biasa kita akan bermain game lagi ya. Cuman sebelum bermain, saya ingin mempersembahkan sebuah video dulu untuk kita mengenang bersama-sama. Barangkali kalian ada yang tahu serial ini ya, dulu pernah ada di Indosiar ya. Ya, barangkali ada yang hafal lagunya ya, silakan bernyanyi bersama. Oke. Okay? Nah, ya. Ini dulu pernah tayang di Indosiar, saya ingat sih tahun berapa ya, lupa. Setelah Inspektor dan sebagainya gitu. Jadi ini juga cukup apa ya? Mungkin tes tes 1 2 3. Ya, mohon maaf ya tadi ada gangguan. Oke. Jadi Soul Brain ya. Ya, ini dulu memang pernah tayang di Indosiar setelah beberapa serial lain ya, kalau kalian pernah dengar semacam Jiban, kemudian Inspector, Jan Person. Nah, si Soul Brain ini sepertinya juga masih satu kerabat gitu ya, sama-sama buatan Toei dan TV Asahi. Cuman masalahnya, saya ingat kalau nggak salah di Indosiar nggak tamat sih yang mainnya. Ya, seperti itu ya. Jadi langsung aja kita mulai ya bermain Soul Brain. Cuman ini kalau di luar negeri judulnya bukan Soul Brain ya, karena di luar negeri sana kan mereka nggak terlalu mengenal serial Tokusatsu ya, apalagi serialnya si Soul Brain ini kan termasuk apa ya istilahnya ya, Super Rescue tapi juga masih Uchu Keiji gitu, masih Metal Hero gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya mungkin kalian nggak pernah tahu gitu ya, wajar ya. Oke, ada Mbak Alvina Vita. Tahun kapan di Indosiar? Kalau nggak salah 90 berapa ya, 98 99 gitu, atau mungkin mah tahun 2000, saya lupa. Wow, ini dubah ya dia, plus up. Wow, keren ya. Buat game zaman dulu jarang loh ada apa namanya game yang temanya itu hero-hero Jepang gitu ya, agak jarang gitu ya. Satria Baja Hitam aja saya tahu gamenya aja telat. Oke, ada Mbak Elvina Avita sama Mas Radit ya. Gimana? Semua sehat ya? Mas Radit ngomen, oh my god, tenang. Ya, sebentar. Lancar enggak, guys? Ini soalnya kok saya dapat apa namanya? Peringatan streamingnya putus. Ya, nanti kabar ya kalau misalnya putus ya. Sekali pukul langsung mental jauh banget. Keren ya ini Soul Brain ya. Dia main tangan gitu ya, jadi dia nggak pakai senjata tapi mainnya main tangan. Tembok apa itu dipukul aja. Oke, ini apa ini? Ada apa ya? Berubah dia. Kayaknya berubah jadi apa gitu ya? Karena warnanya aja yang berubah. Ini apa ini? Maaf ya, ini kalau agak-agak apa putus-putus, kayaknya koneksinya baru labil. Ya, ya mungkin karena malam minggu ya, banyak yang pakai. Ya, apa ya ini maksudnya ya? Ambil aja ya.
Pokemon. Ada anaknya, guys. apa itu? Oh, bisa nembak. Wah, hancur langsung. Mungkin kalau kalian nggak tahu ya, Soul Brain itu apa? Mereka itu sebenarnya semacam pasukan apa ya? Pasukan SAR gitu ya, pasukan pertolongan super gitu. Jadi mereka itu tugasnya ngapain? Ya nolongin orang gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Bencana gitu ya. Jadi, tiba-tiba ada gedung runtuh dan sebagainya, ada musuh dari luar planet pun dia mereka juga beraksi gitu. Mbak Alvina Vita, ya apa itu kok ada gambar? Oke, Mas Raditz, dua kali kombinasi sama tangan jadi Canon. Oke, ya dicoba nanti ya. Waduh, gimana naiknya? Matiin aja deh, nggak bisa nembak itu. Nggak bisa nembak atas ya ini ya. Berarti Mas Radit, saya berarti butuh bikin itu ya, kombinasi apa tadi, alpha beta gitu lagi ya. Ya udah, nanti saya coba ya. Oke, waduh jatuh. Ini musuhnya ngeri ya, badannya tinggi jangkung gitu ya. Serem. Oke, gimana Mas Radit sama Mbak Alvina, lancar ya? Gimana kabar kalian juga, sehat? Ya, mudah-mudahan sehat semua ya di tengah badai corona ini. Mudah-mudahan semua sehat, nggak ada yang sakit ya. Kalau ada yang sakit ya semoga cepat sembuh. Jatuh. Oke, ini ya tadi ya Mas Radit ya, dua kali. Woi, wow, senjatanya keren. keren ya. Oke, makasih Mas Radit. Udah pernah main ya Mas Radit ya? Oke, Mbak Alvina ya langsung ini ya. Musuhnya, bosnya nih ya. Wah, bosnya kok kayak musuhnya Street Fighter itu. Siapa namanya? Bison itu ya. Kayak Vega. Oh, Mas, ada Mas Rian Pratama. Dulu pernah main ingatan campur aduk antara game ini dengan Street Fighter 2010. Oh iya, kalau Street Fighter 2010 itu kan lo ya, yang tangan-tangan bionik terus bisa apa namanya, lancarin pukulan langsung mati. Oke. Iya sih, kalau Street Fighter 2010 itu juga bagus sih, walaupun itu bukan fighting ya. Jadi Street Fighter 2010 itu malah petualangan, terus petualangannya itu kalau nggak salah ya futuristik gitu ya. Tokoh utamanya aja enggak, bukan karakter Street Fighter ya kayaknya ya itu ya. Jadi bajunya tuh baju armor gitu. Bisa milih guys. Wah, ini kayak Mega Man ya. Kayak Mega Man nih. Ya oke, yaudah kita coba apa ini ya. Yang pertama ini aja ya. Biasanya pojok kiri itu mesti yang pertama dipakai. Pabrik kayaknya dia. Wah, teleport ya. Ya pabrik. Keren ya backgroundnya ya. Di sore-sore mendung gitu ya. Kemudian ada asap-asap pabrik. Ini apa nih? Oh, ada Mas Bagus Hinokagus Suci. Ya, thank you Mas sudah bergabung. Lebih sulit dari Jetman ya ya. Jetman itu Nintendo juga ya, enggak salah ya, yang bisa milih apa karakter 5 apa namanya? Salah satu dari 5 apa ya? Kayak semacam Power Ranger gitu. Cuma nanti berantemnya pakai robot tuh ya, nggak salah ya. Jadi saya ingat, tuh siang. Mas Radit Visner, catat bae Mas, 9 kemungkinan. Waduh, udah ada bomnya. Jadi ini kombinasinya ada banyak ya. Aduh, ini koneksinya mohon maaf, wah ini sedang parah nih berarti. Jadi saya di program streaming ini udah dapat 3 kali peringatan ya, frame-nya drop. Terus tadi sempat disconnect juga 3 kali kalau enggak. Ini apa ini? B. Oh, ada Mas Eka, Guru Eka Dranzu. Numpang lewat Om ya. Monggo Mas. Gimana Mas Eka, sehat?
Sama Mas Bagus tadi juga gimana sehat ya? Ini lah musuhnya Street Fighter juga ya. Zangief itu ya. Lah kok di sini? Lempar-lempar apa? Mercon bating pokoknya. Gila. Ini enggak punya senjata lain ya? Bukannya kalau Jiban dan Person tuh pakai pistol ya? Lah ini kok enggak ada pistolnya? Cuman tadi emang dia pakai anu ya? Pakai anu jatuh. Pakai apa namanya? Citakin nih. Tadi dia pakai anu sih, pakai partner robot kecil kayak drone gitu ya. Waduh. Ah mati nih guys kayaknya guys. Ngeri banget nih kalau areanya. Citakin. Senjatanya cuma jitak sih nih ya. Sama nanti anu sih kalau udah punya drone nanti ya. ABB coba Alpha Beta Beta. Wow mantap ya, bisa mantul-mantul gitu. Mantul gitu ya, mantap betul. Waduh bom, aduh wah nyawanya tinggal 2 guys, mati tidaknya gara-gara frame-nya bikin gak konsen. Nah, malam minggu ya, mungkin banyak yang pakai koneksi jadi lemot nih. Wow, untung ada apa itu? Bro Didi Purnomo, halo bro. Selamat bergabung, terima kasih. Mantap bang, ya ya, mantap. Sesuai dengan apa ya? Mantap apa senjatanya nih ya? Mantul, mantap betul. Susah banget ya itu ya tadi ya, yang jangkung itu. Udahlah, ini dulu aja deh. Nah, dah. Saya mau ngambil yang itu tapi takut nganu ya. Ini senjatanya nggak bisa anu ya. Tunggu gua kena. Oh, kena. Oke, coba ada maksudnya. Wah, cuman. Ada kotak isinya cuma sampai pilihnya. Udah, maju aja deh, tinggal aja. Nah, yang penting nyawa saya free. Itu kenapa itu musuh monsternya? Bulat-balik. Wah, ada Mas Reza numpang nonton, Bang, ya. Terima kasih Mas Reza udah gabung. Gimana Mas Reza sehat? Mas Didi gimana? Juga sehat? Oke, langsung lanjut aja ya. Aduh, bisa nih ya. Apaan tuh? Oh, bisa naik, guys. Kok enggak bisa? Bisa terbang guys. Wah, mantap ini. Berarti memang senjatanya mantul ya, mantap betul ya. Kok gak bisa dibunuh tapi. Susah banget itu. Ada monyet. Tuh ngapain mereka manjat-manjat di apa namanya, jadi pager kawat ya ini ya. Oke. Aduh, wah ini susah bener nih. Waduh. Gimana ini Mas Radit? Enggak dapat anu ya, enggak dapat senjata ya ini ya. Aduh, ya udah enggak apa deh. Oke. Wah, keren ya. Ya udah kita mengandalkan ini ya, asisten ini ya, anaknya ini. Wah, musuhnya kayak Spider-Man. Kayak cicak ya. Udah, kok bisa pindah situ dia? Bisa terbang. Oke. Wah, ini lama ini. Kalau kita pukulin aja gimana guys? Ya, coba pukulin aja. Waduh, wah anakku hilang. Marah dia. Bro Gaptek, game apa ini? Judulnya apa tadi guys? Malah lupa saya. Oh, Soul Brain. Gimana Bro Gaptek, sehat? Ya, ini game dari serial Tokusatsu ya. Serial apa ya? Kalau Tokusatsu dia ya, superhero Jepang gitu sih. Yang biasanya pakai armor, pakai topeng gitu.
dulu pernah tayang di Indosiar kalau salah. Tapi kayaknya nggak tamat sih Soul Brain itu. Soalnya saya cuma tahu Soul Brain itu gara-gara nggak sengaja buka tabloid gitu, terus lihat jadwal apa namanya, jadwal tayang loh pada Soul Brain gitu. Itu tahun 99 atau tahun 98. Oke, lanjut ke stage berikutnya. Mana ya? Ini aja ya, kayaknya keren ya. Hutan. Lainnya kok kayaknya serem. Ya, di hutan aja ya. Bro Gaptek, sehat Om. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya, guys. Ada Mas Bima Prayogo, Soul Brain. Ya, yeah, Soul Brain ini. Oh, ada Mas Taufik Fitrianto. Halo, Bang Bear. Gimana kabarnya, Bang Bear? Kok kayak dulu pernah main? Iya, kok licin ya? Iya, barangkali Bang Bear pernah main ini. Ini game Nintendo zaman jebot nih. Wah, musuhnya anu ya, pengecut ya. Ush. Loh, mau keluar lagi. Wah, ini error nih kayaknya. ABB lagi ya. Loh, kok gak jadi senjata? Kok gak jadi kanon? Bro Adot Dedot, ya selamat bergabung ya. Dulu main ini Soul Brain kayaknya gampang-gampang aja di Nintendo, sekarang jadi kelihatan susah. Iya bener. Ini saya dulu main kelas 4 SD. Sekarang kok tadi lawan bos aja rasanya susah banget ya. Ya gak ngerti lah ya, memang faktor U mungkin ya. Bro Reza, Chan ini main di PC. Iya ini di PC, saya pakai RetroArch, pakai Nestopia ya. Oke, ada Bagus Hinokaku Suci juga. Lakonnya di game ini cuma satu, padahal di serialnya ada tiga. Iya, saya tahunya Soul Brain itu ada tiga ya. Ada yang cewek, namanya apa ya itu ya? Kalau yang ini kan Soul Braver ya. Terus yang cewek itu yang merah tuh, saya lupa namanya apa. Sama robot, robot itu ya, robot yang berat itu, yang warnanya kuning. Bahkan di Soul Brain itu sebenarnya pernah ada cameo itu si Winspector. Jadi Winspectornya tuh datang. Ini Winspectornya itu pernah nolongin Soul Brain juga saya ingat. Aduh, wah curang. Bro Taufik Fitrianto, oh iya pernah main aku dulu kumpulin 3 item dengan kombinasi 3 item. Ya, jadi tadi kan ada item alpha, beta gitu. Terus nanti kalau dikumpulin nanti macam-macam gitu. Jadi kalau tiga kombinasi itu kan alpha, beta. Ini saya pakai alpha, beta, alpha. Terus nanti ada alpha, beta, beta. Ini alpha, beta, beta ya. Kalau alpha, beta, alpha saya belum nyoba. Nanti dulu ya. Ini soalnya saya tadi pakainya alpha, beta, beta. Takutnya nanti nggak dapat senjata super ya nanti ya. Kayaknya alpha, beta. Katanya nanti kalau ngumpulin alpha, beta lagi dapat senjata keren gitu. Bro Gaptek, aku suka merah ya. Merah apa ya? Yang itu tuh ya. Ada Zangief guys. Ini Inspector tuh ya, merah tuh ya. Si Fire tuh enggak salah ya. Kalau Inspector tuh emang ada 3 sih ya. Ada Fire, Baikul sama satu lagi yang bisa terbang tuh lupa. Oh, kalau maksudnya Bro Gaptek yang di Soul Brain yang merah itu ya, ceweknya tuh ya. Oh iya. Tadi saya muter openingnya ada sih yang ceweknya tuh, cuma nggak tahu di sini nggak ada ya. Saya cuma ada sih Soul Brain. Mungkin keterbatasan mana ya? Aduh, keterbatasan apa namanya, lisensi ya. Apa beta-beta guys ya, ini dapat. Oke, wow, ini keren ya senjata ya. Ini kena kipas angin guys. Gimana nih? Oh, dihancur. Wait. Sekali tembak langsung mati. Bro Bima, mudah-mudahan terlawan bos yang di air bisa menang. Semangat Om ya. Ini saya dulu mainnya kelas 4 SD tapi yo enggak terlalu ingat sih cara ngalahin bosnya gimana. Bro Gaptek, Ryuma dari Inspector ora cameo Chan malah ditetap. Oh, berarti dia anu ya, nongol terus di Soul Brain gitu ya. Saya malah enggak tahu. Si Ryuma namanya ya. Cuman si Orta sama Baikulnya enggak nongol lagi ya. Saya paling suka kalau Inspector itu yang bisa terbang itu ya, cuman tangannya aneh gini terus ya dia. Kayak orang mau joget. Aduh. Oh,
Untung kalau pakai kanon kena itu nggak berkurang ya nyamannya. Waduh, oh ada timernya guys. Bro Gaptek, aku nonton versi Betamax. Oh ada Betamaxnya ya guys ya. Saya mah nggak tahu. Pakai kaset video dulu ya. Dulu zaman dulu keren loh, pakai kaset video. Walaupun ribet ya, kalau mau nonton harus di rewind dulu ya. Jadi kalau mau nonton kaset video itu dulu harus pakai alat namanya rewinder ya. Jadi di rewind dulu, nanti kalau udah rewind baru bisa nonton lagi gitu. Kalau Betamax tuh saya ingetnya dulu malah Google 5 ya. Google 5, Lion Man lagi ya. Apa itu pada X? Waduh, duitnya nggak cukup guys. 2000 duit saya cuma 1650 ya udah. Tanggal tua ya. Mas Bagus Hinoka Gutsuchi, ternyata kode berdealnya apa beta-beta? Anu, ini tadi saya dikasih tahu sama Bro Raditz. Jadi kalau misalnya kita dapat senjata ini ya, apa beta-beta, kemudian nanti kita bikin kombinasi satu lagi, nanti jadinya bisa anu, bisa apa namanya, berdealnya tadi. Mbak Alvina Vita, mantap bang. Ya, makasih mbak. Makasih sudah setia menonton. Sehat semua, gimana di Magelang? Kalau kalian gimana guys, yang di kota-kota lain? Mudah-mudahan aman semua ya. Wah ini gimana nih, nggak mati-mati nih. Ah, lu keluar lagi. Ini agak ngebug ya. Kalau dapet itu sepukul terus. Wah, ini bisa beli tadi ya, X-nya tadi ya. Coba ya, saya tak beli X-nya tadi, penasaran tadi isinya apa tadi. Kok nggak ada? Oh, di sebelah sana. Mbak Alvina Vita, kepo. Ya iyalah kepo. Oh, keluarga saya di sana ya. Oke, coba ya ke X-nya. X-nya apa tadi? Oke. Duh, lah kok nggak ada apa-apa. Ini nyawanya sebelah mana tuh? Tambah nyawa mungkin ya. Kan unlimited nyawanya. Oke, dapat P. Wah, ada obat guys. Ada P3K di atas. Ya, untung duitnya masih cukup nih. Oke, mantap. Alpha, Beta, ya. Ini saya takut turun itu kena geriginya itu. Buset. Itu sih apa namanya? Si badak air. Badak airnya serem ya. Ini kayak Iron Man versi jadul tuh ya. Bentuknya bulat. Makan nih. Makan nih. Nah. Oke, okay, Alpha Beta Beta ya. Kumpulkan, harusnya dia jadi wah, keren ya. Keren. Lupa harusnya. Wah ini kok kayak itu ya, Centurion ya. Kalian tahu nggak serial jadul yang judulnya Centurion itu isinya orang pakai armor. Ini kasihan dibakar dia mental-mental terus. Ayo sana balik sana, balik sana. Ya kayak Centurion. Centurion itu orang pakai armor, terus ada armor yang air, armor yang terbang. Wah lah mati. Makan tuh. Area D loh, kok udah area D ya? Tadi kan baru area A sama B. Oh berarti salah saya urutannya. Oke, tinggal 3 area lagi. Oke. Aduh, yang mana ya? Nah, berhubung sekarang malam minggu, kita ke Taman Ria aja. Malam minggu. Malam minggu kan paling enak ke pasar malam ya. Lihat, pasar malam nih. Wah, ini lagunya keren nih.
Padahal kalau di filmnya tuh senjatanya banyak ya, kalau salah ya. Ada yang apa itu, yang kayak panah itu. Panah tapi keluarnya laser sih. Pemberani ya tuh ya, ditembakin nggak lari. Duh, duitnya nggak cukup guys. Nah, nanti aja ya kalau dapat duit balik sini lagi. Hey. Dah punya duit. Punya duit ngambil ini. Bro Gaptek neng pasar malam karo Mbak Vita. Iya. Ayo Mbak Alvina Vita ke anu ya. Ke pasar malam. Coba yang lain aja ya. Alfa Alfa Beta coba. Saya enggak berani bereksperimen sini. Soalnya baru live streaming, takutnya nanti aduh salah ya, kok malah yang ini lagi. Nanti udah sih, nggak ada apa-apa ya. Paling bagus apa ya kombinasinya ya, saya taunya alfa beta beta tadi yang mental mental kalau alfa alfa beta yang laser ini, dan lasernya ini damage-nya kecil ya, berapa kali tembak nggak mati damage-nya. Eh mau kabur gue. Duitnya nggak cukup guys, nggak apa-apa lah, nyawanya full kok. Wah pemandangannya keren di pasar malam. Aduh, waduh, maksudnya keren ya, naik kendaraan apa itu, kendaraan udara, kok ada pasukan udara. Dapetin duit ya. Alfa, Alfa lagi ya. Alfa, Alfa kita. Enggak. Roket. Nyawanya full ya, nggak usah ke P3K ya. Makan tuh, makan tuh. Wah, keren ya. Bisa mobil roket kan. Roketnya bisa dipukul. Aduh, dikeroyok sama pasukan anti huru hara sama pesawat. Wow, ada itu. Ambil aja ya. Tapi aku saya udah punya tuh. Ambil apa? Oh, bisa kok. Ada buat jaga-jaga aja. Ini tak pukul aja deh. Ini bro. Lebih cepat atau dipukul. Ah, udah apa-apa kita. Oke. Sebelum ada yang lari. Oke, bosnya apa nih? Tuh, cewek. Tuh, ini kan tokohnya Barnacle ya. Street apa namanya? Street of Rage nih ya. Kok ada di sini? Tapi kembar nih. Oh enggak sih, kalau di Solo Brand ada sih ya musuh cewek yang kembar, enggak kakak beradik kalau salah. Episode 2 kalau salah, iya mati satu. Ya udah. Aduh. Ya kayak Blaze ya, kayak yang di Street. Ah benar kan, bagus. Mas bagus Hinokaku Suci. Iya tuh Barry Knuckle tuh. Karakternya Barry Knuckle pada di sini. Ini berarti game-nya isinya cameo ya. Tadi ada M Bison dari Street Fighter, ada Zangief. Nah, ini sekarang ada Blaze. Blaze-nya Barry Knuckle. Waduh, tinggal dua ya, oke. Okay. Oke. Kota terbakar aja. Lagunya sama kayak tadi. Wah, dikasih bom ya. Bomnya bener-bener. Kok dia bisa tembus item? Salah. Alfa beta beta ya. Ya udahlah.
Nah, alfa alfa apa hawa jadi ya. Bom. Oh, ini kebakar semua ya kotanya. Apa-apa kita. Ya udah enggak apa-apa. Taunya itu sih soalnya takutnya nanti dapat yang zong. Apa-apa kita. Wah, ini curangnya micro ya. Keren ya, mukulin pesawat pesawatnya hancur. Dia sama anak kecil lawan itu bapaknya, anaknya bapak mana aja. Push pasukan nanti guru ada, kenapa kok malah jadi musuh ya, harusnya nolongin orang lah. Taknya gede, isinya seupil. Mana gak mati-mati nih. Ini senjata paling lemah ya. Aduh. Enaknya dipukul emang. Ya, kamu lagi. Aduh. Taunya alfa beta beta nama alfa beta ya. Mas Bagus Yudian Tantara ya, aku suka main Duni dulu. Oh my god ya, saya dulu suka main ini soalnya ini apa ya tadi, alfa beta, alfa alfa beta ya, soalnya dulu lagunya bagus masih, dan zaman dulu kan jarang ya ada game yang ngangkat tema apa namanya kayak gaban cari ban itu, dulu jarang ada gamenya. Aduh, pas tahu ada Soul Brain, ada gamenya, wow. Cuman dulu saya dapatnya game bajakan, jadi dia nggak tamat-tamat gitu. Jadi nanti dia lawan bos itu, bosnya ngulang-ngulang terus gitu, nggak tamat-tamat. Terus setelah ada emulator saya baru tahu gitu, ini kok saya main game ini kok musuhnya balik-balik terus, ternyata mainnya bajakan. Jadi kayak ada proteksi apa namanya, ada apa, copyright protection gitu ya. Jadi kalau misalnya dihack, dia langsung aktif anunya, apa namanya, anti piracy-nya, sehingga game-nya nggak bisa ditamatin. Oh, ada bro gaptek, pilih bos AAAA BBBB. Wah, ini wah tadi harusnya ya. Wah, oh iya, kelewat ya, enggak boleh. Ini belum, aduh, ini belum bosnya ya, nanti aja ya. Saya suka ini gamenya, lagunya bagus-bagus. Dan ini game ini mirip dengan, kalian tahu game anu enggak, KG Shadow of Ninja. Nah itu mirip, dan kayaknya sih namanya sama, krunya, kru yang bikin itu sama. Lagu-lagunya juga, instrumentalnya juga mirip. Cuma kalau KG Shadow of the Ninja itu mainnya bisa berdua ya, kayak kontra gitu, satu jadi ninja cowok, satu jadi ninja cewek gitu. Yang ninja cowok itu biru, maksudnya ninja cewek yang merah. Oke, alfa alfa beta, oke. Udah kedip-kedip, udah mau mati nih. Oke. Pakainya enak. Wow, pas. Ternyata isinya granat. Iya, oke. Bagus sih diantara, aku dulu dapatnya gambar depannya Robocop sih, iya. Keren. Bisa sonic boom musuhnya ya. Ngeri, bisa bakar. Oh, ini berarti dalangnya dibalik apa namanya, kota terbakar tuh ini. Ayo, gantian kamu yang terbakar, Pak. Ya kan, musuhnya mirip kayak yang di KG itu ya. Bakar. Iya. Ya,
balik dia. Mas Bagus Hinokakutsuchi Natsume Kage. Iya, yang pembukaannya Natsume gitu kan. Terus mainnya itu Kage itu. Area F. Oh, udah area F aja ya. Tadi kan area A udah, area B udah, area D udah. Area E malah belum kayaknya. Oke, lanjut. Wah, tinggal terakhir apa ini? Terowongan ya. Rel kayaknya, rel kereta. Ah, nggak punya duit. Setiap mulai pasti anu ya. Aduh, ini musuhnya anu ya, pengecut ya. Kalau dideketin kabur tuh. Aduh, iya, mau kemana kamu? Ah, dapat duit. Wih, kok ada bakso. Ada bakso keju satu. Saya pakai ini ya. Mas Bagus Yudiantara, taunya sih Sobrin mirip-mirip sih ya. Iya. Enggak tahu kenapa ya, sprite-nya, grafisnya tuh mirip banget sama kaki. Yang bikin sama sih emang kalau saya cek di Google. Cuman kok sayangnya kok Sobrin enggak dibikin kayak kaki ya, kan bisa berdua sama ceweknya itu. Wow, gila, hujan bakso. Bakso keju. Kan kabur kan, kabur kan. Nah, iya mau kemana kamu? Iya mau kabur kemana kamu? Alpha beta ya dah. Saya pernah tahunya alpha beta sama alpha beta deh. Nah, dulu zaman kecil saya sering bereksperimen sih. Ada beta alpha beta alpha itu yang pedang kalau saya. Cuman ampas itu, kalau udah ampas nanti lawan bosnya susah. Ayo mau kabur kemana kamu? Ada lagi. Waduh. Ya, cuma dapat kecil P-nya. Iya mau kabur, iya kabur rame-rame. Iya. Aduh, tembak. Mau kabur kemana kamu? Ah, untungnya dapat 3 kan. Duit. Kalau di Shatterhand itu jadi duit itu. Alpha, beta. Beta ya. Ah, itu yang mantul tuh, mantap betul. Waktu ada Zangief main mercon banting. Ada Zangief di sini ya, ada Zangief, ada Embison. Mega nih ya. Mega atau Embison. Wah, ini suruh manjat nih. Saya udah punya, pakai bisa nggak ya? Oh bisa, tapi boros ya, habisin duit ya. Dan masuk ke sini pakai ini aja ya, naik pesawat nih ya. Ya, naik drone. Waduh, tidak bagus. Oh, bisa nembak deh. Wah, ya dapat duit. Iya, drone, tembak pakai drone ya. P itu apa ya? Banyak banget sih P. Aduh, tembak. Alpha. Beta. Ini alpha beta kan ya? Aduh. Terusnya belin banget itu. Alpha beta. Oke. Duh. Apa balik? Waduh. Pusing saya mainnya ini. Waduh, ada duriannya. Gimana nih? Oh, susah ya. Wah, gitu aja ya. Orang jauh tuh guys. Malah ngeluarin peluru. Wah, bahaya ya. Harusnya jangan di... tapi ngejar dia. Ini gimana mainnya? Kebalik ini. Kuyang. Oke. Aduh. Udah kembali semula. Apa? Aduh.
apa gitu loh. Nah, ya, apa beda-beda. Oke. Aduh. Durian. Ya, kembali lagi. Ini nggak bisa nih ya. Nggak bisa pindah-pindah gitu ya. Ini ada lagi. Ampun. Oh, kalau ditembak pakai kanan enggak meledak, guys. Maksudnya enggak nyebar pelurunya. Oh, berarti amannya mending itu tadi duriannya dibunuh pakai ini ya, pakai kanan. Sekali tembak mati. Eh, enggak nyampe. makan dulu. Wah, asik. Tembakin kanan langsung. Oh, nyawanya penuh, guys. Enggak bisa. Loh. Oh, sekarang kebalik-balik bisa. Waduh, salah. Salah, guys. Aduh, gimana nih? Ini jadi ngingetin saya game itu ya, yang bisa kebalik-balik itu apa judulnya? Metal Storm itu ya. Metal Storm itu kan bisa kebalik-balik. Jadi pusing ya. Oh ya guys, sekalian info, serial ini itu sudah ada di YouTube gratis ya. Jadi kemarin itu saya dapat info dari teman saya, itu ada channelnya Toei. Mereka tuh nayangin Soul Brain itu gratis. Jadi kita bisa nonton Soul Brain gratis. Nanti coba cari aja ya di YouTube. Cari aja Soul Brain gitu. Pastinya nongol sih. Alpha. Pelurunya bisa dipukul. Wah, oh, apa dari tadi? Tahu ke itu pukul aja. Jurus curang ya. Pakai pantul-pantul. Nah, ini. Apa ya itu ya XT ya? Saya lihat nyawa gimana sih? Di pause. Oh, ya itu nyawanya. Oh, ya tadi nambah nyawa, guys. Cuman nyawanya nggak ditaruh di gamenya, saya baru tahu. Gimana ya cara ngincernya ya? Ini main fisika ya. Caranya biar bisa mantul ke situ gimana? Nggak bisa. Oh gitu. Oke. Lah kok udah, bos. Ngapain tuh? Ngeluarin jurus. Balik gini. Woi, balikin woi. Ampun, hai. Aduh, ngalahin jurus lagi ya. Ya, tembakin. Gua akan kena, guys. Aduh. Anak-anak tuh. Makan tuh. Wah, untung ya. Gak pakai cannon tapi menang. Oke, tamat ya berarti ya. Harusnya tamat ya, udah 5 area kan tadi. Ini harusnya area E ya. Oke, udah sih harusnya. Wah, baru 45 menit. Aduh. Mohon maaf ya guys, tadi kalau ada yang koneksinya kayaknya... apa nih? Masih ada? Ino Brahma, next Gaban yang PS2 bang. Ada ya? Oh iya ada ya kayaknya ya. Gaban Sariban itu ya. Gaban Sariban Sider lah salah ya. Eh ya boleh. Cuman ini PC saya kuat enggak ya buat PS2 emulator. Ya udah coba ya. Oke. Wah, masih ada level terakhir nih. Dibohongin, kirain udah tamat tadi. Ngeri tempatnya. Bagus, Hinoka Gutsuchi, Final Six kayak Jetman. Iya, yeah, kayak Jetman. Ini nggak tahu kenapa nuansanya juga Jetman banget ya. Duh, ini gimana nih? Ada tukang tembak, ada peluru. Pukulin aja. Ada pasukan nanti gara-gara ngapain di sini. Aduh. Gangguin.
aduh ini gimana, ada treadmillnya. Mas Ino Brahma hidden level atau boss battle kayaknya. Oh ya kayaknya ini. Bro Bima Prayogo developernya sama ini dengan Jet, buat Jetman. Wow ya pantesan ya, lagunya aja kan mirip-mirip nih. Jadi lagunya tuh khas ya, lagu heroik gitu. Bikin bahkin yang atas tuh apa sih tuh? Ada pesawatnya, pesawat apa apa ya dia? Aduh. Saya sukanya ABB ya. Kayaknya nih senjata mantul, mantap betul, mantul guys. Ada musuh melempar granat sekarang. Aduh mana tuh, mana tuh, aduh wah kaya nih. Ah, anakku udah ketembak beberapa kali tadi. Mati nanti. Ini harus berani ya. Oke, ya. Nembak sekarang. Oh, deketin nembak dia. Ya Rambo maksudnya. Alpha. Ya, Alpha beta-beta. Iya, ini pantesan ya nuansanya kayak Jetman, kayak apa? Ninja. Shadow of the Ninja. Apa kaki ya, kaki Natsume. Mirip banget. Which sebelumnya aja. Kalau ini musuh yang itu gampang sih. Citakin. Background musiknya, sayangnya pas buat Zyu Ranger gamenya sedikit ampas. Zyu Ranger itu yang Power Ranger tuh ya, yang tenaganya pakai dinosaurus tuh ya, maksudnya ya. Iya, kayak Power Ranger ya. Power Ranger yang Jepang, aduh, jatuh. Waduh, ada Zangief. Zangiefnya main apa? Main mercon, mercon banting. Akan tuh. Iya, si Ranger saya ingat itu yang berantem robotnya pakai pong gitu ya. Musuhnya kok ini lagi? Loh, ini kan tadi udah level 1. Si Master Bison. Vega, Vega maksudnya. Si Vega. Maksudnya Vega. Iya. Yeah. Enaknya pakai senjata ini gitu. Dia nempel di temboknya masih bisa diincer. Makan tuh. Makan tuh. Iya. Yeah. Oh, saya enggak pakai cannon dulu. Kebetulan sih. Senjata mantul. Oh, dapinya. Waduh, ada Rambo. Mas bagus Hinoka Kutsuchi, Zyuranger lebih gampang lagi dari Jetman. Iya. Zyuranger itu kalau enggak salah satu level satu anu ya, satu ranger ya, kalau salah ya. Jadi level 1 itu si ranger kuning ya, kalau salah ya. Level 2 nanti ranger pink kalau salah ya. Dan senjatanya ya unik, unik sih. Ngikutin ceritanya gitu. Mohon maaf ya tadi disconnect, ada gangguan koneksi mungkin. Mulai lagi deh. Cetakin. Nyari duit. Nah, kan ada itu kan P3K. Untungnya tadi saya konvert jadi duit. Kok gak nyampe sih? Ah, ini main fisika ya, pantul-pantul. Ini mantulnya kemana? Matematika ya, matematika ya. Ah, Pitagoras. Pantul, pantul, memantul. Wah susah nih bidiknya. Gitu aja. Duit aja, duit, 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 duit. Waduh, nah. Oh ini ada monyet. Mama,
sampai guys, mantul dia. Enggak nyampe. Aduh ini gimana guys? Bro Gunawan muncul Wibisono patah-patah. Iya ya guys. Wah gimana ya guys? Ini patah-patah ya. Coba saya. Jadi sinyalnya perlu lemah mungkin karena malam minggu ya yang pakai. Bisa gelantungan ya? Oh bisa ya. Oke, Canon bisa gelantungan ya. Kurangin FPS-nya kabar. Ya jangan. Jangan Mas nanti. Musuhnya ini. Ampun, maka cepat. Aduh. Kabur. Dikejar, guys. Kejar. Iya, untung aja. Ya pas. Aduh. Selamat bergabung ya, Mas Gunawan Mujur Wibisono. Waduh, ada rainbow lagi. Mati lo. Gimana nih? Mas bagus. Sino Prabu Suci mirip Shinobi, iya kak Shinobi ya. Banyak listrik-listriknya gitu. Kalau Shinobi level anu kan sudah. Wah, ini ternyata. Oke. Oh, kayak Spider-Man, guys. Mas Gunawan muncul lebih besar, no. Jahat musuhnya pakai katana jagoannya basoka. Iya, itu galak itu musuhnya tadi. Tukang jagal. Wah, ini gimana nih, guys? Aduh. Udah sini aja. Wah, dilempar granat. Aduh, ah, mati nih. Nyaris. Kenapa lagi ada kompor di situ? Kompornya siapa sih? Ada yang ninggalin kompor di situ. Wah, ada kompor lagi. Ini bahaya ya nih ya. Kalau saya nginjek itu udah kayak aja deh. Dimanfaatkan ya, punya drone ini dimanfaatkan. Mati kau Mas Gunawan jujur ya kan, semacam alat gravitasi ya. Oh ya, alat gravitasi. Wah, ini nggak bisa tembus ya senjatanya. Alpha. Aduh, gimana nih? Aduh, kena. Udah dalam deh. Gimana caranya? Oh, pantul-pantul ini. Alpha, beta. Rembo, berisik aja. Aduh, oh sial. Frame rate-nya drop ya guys. Ada kompor, susah banget nih. Aduh, susah. Waduh, lawan ini lagi, lawan Frieza guys. Frieza-nya tapi bisa telepati. Oh, Frieza emang bisa telepati ya. Wah, bisa ganti-ganti gravitasi ya. Kayak tadi ya. Gimana nih caranya nih? Oke, aman. Ngilang-ngilang ini ya. Apa emang frame rate-nya drop? Mas Gunawan mau jadi bisa no, saya komantis.
kayak anu ya, apa Metal Gear akhirnya. Udah gila, masih ada guys. Aduh guys, sudah mau 1 jam nih, nggak tamat-tamat ya. Jangan-jangan semua bos suruh dilawan ulang gitu ya. Sekarang dure. Ini semua bosnya diulang semua ya, ya. Ada lagi. Oh, udah enggak kebalik-balik lagi ya. Tadi kan masih kebalik-balik. Aduh. Aduh, salah. Lebih pentingin anak, tapi bapaknya nggak selamat. Oke, udah. Ya, frame-nya drop lagi, guys. Ya udah, emang udah nasib kali ya. Oke, ya pakai anu. Roket ya, deh. Buset, roket, guys. Der. Aduh, jatuh. Wah, ini ngeri nih kalau jatuh. Ngulangnya jauh. Ini kayak ninja Gaiden ya. Naik terus. Waduh. Waduh jatuh guys. Aduh, ngulangnya jauh banget. Aduh, ulang guys. Tadi saya mau ngambil obat sih, ada obat tadi di atas. Aduh. Apa ya? Berapa dulu? Fakta. Ya. Nah, kok enggak anu? Enggak huruf. Spesial pakai telur. Wah, waktunya udah jalan, guys. Belum lawan bosnya. Aduh. Susah. Aduh. Gimana sih ini? Tegang soalnya ya, masa pengeset. Oke. Pimpinan Soul Brain kan si Kamen Rider Fitri, ha? Iya, si Kamen Rider Fitri ya. Bosnya ngeri guys. Wah, musuhnya Gaiver dia. Bakar, bodoh amat, bakar. Wah, malah ngamuk dia. bisa lari dia kayak The Flash ya. Aduh, untung guys. Wah, bosnya untungnya masih hidup guys. Musuhnya ya, musuh aslinya itu ya si Master Bison. Gunawan Mujur Bibisono pas nul apa ini? Oh iya, waktu ya udah 1 jam ya pas ya. Aduh guys, beneran nih, tapi tamat nih. Tantar, jangan-jangan ini masih ada anunya ini. Jeleng. Waduh, wah tuh anaknya kasihan itu. Dah. Saya udah naruh joystick ini. Tanduknya nanti main lagi. Wah, meledak. Wah, banyak pendukungnya ya. Itu tadi apa ya tadi ya? Bosnya Soul Brain mungkin ya. Maksudnya musuh utamanya Soul Brain. Wah, keren. Buka helm ya.
emang kayak gitu ya aktornya ya. The End. Ya sudah guys ya, udah tamat ya, tamat ya. Bro Gaptek, Universal Green sama Inspector kan sama. Ya, sama. Kalau salah itu makanya si Inspector bisa ketemu sama Sol Green kan di apa namanya di serialnya Sol Green. Grafik Suinichi Taniguchi. Ya pantesan Suinichi Taniguchi itu yang garap game-game-nya Power Ranger. Suinichi Taniguchi. Norihide, saya enggak kenal. Bro Gunawan Mujer Bibisono, Metroid kapan-kapan? Ya oke, okay, Metroid berapa? Kalau Metroid Nintendo saya enggak dong. Jalannya bingung. Bro Gaptek, kepala pimpinannya satu orang. Oh, ya satu orang. Oke, okay, ya. Masih yang itu ya, kaptennya yang pakai topi hitam, jas hitam tuh ya. Berarti memang anu ya, masih sekerabat ya antara Inspector terus Sol Brain. Cuma kalau enggak salah setelah Sol Brain sama Inspector kan ada Jane Porson ya. Cuma Jane Porson itu kayaknya udah enggak terlalu nyambung kayaknya ya. Dan sebelum Inspector itu si Jiban itu. Jadi memang masih tema apa? Tema kepolisian apa namanya? Metal Hero gitu ya, Metal Hero kepolisian cuman beda-beda. Bro Gunawan muncul di sana Metroid NES, lihat yang di stream ORG parah, HP-nya cuma 652. Ah, buset. Susah dong buat Metroid NES. Bro Gaptek, nah yang jadi pimpinan itu yang jadi Fitri. Oh. Berarti cameo ya dari Kamen Rider ya. Maksudnya Fitri itu Kamen Rider Fitri kan? Ya. Ternyata dunia begitu sempit ya. Dunia tepuk satu ya. Ya. Oke, sudah tamatkannya. Wah, langsung best guys. Oke, langsung tulis nama aja ya. A, B, C. Nah, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, CAN. Wah, berapa itu? 1.463. Oke. Bro Gunawan Mujibisana maksudnya aktor mungkin aktornya mungkin Fitri. Iya, saya nangkepnya juga Kamen Rider Fitri itu ya. Kamen Rider Fitri itu juga ada loh di PS1. Itu gamenya bagus juga itu. Next time ya mungkin kita akan coba main juga. Oke, yaudah berhubung sudah tamat ya, kita akhiri dulu live streaming pada malam hari ini. Makasih yang buat yang udah nonton ya, itu ada berapa tuh tadi, banyak banget. Ya yang pasti stay safe, tetap apa di rumah dulu ya guys, jaga kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona ya. Ya kalau enggak butuh apa mepet-mepet keluar rumah ya, enggak usah keluar rumah. Kalau misalnya ternyata mepet ya gunakan masker dan juga pelindung ya gitu. Oke ya, terima kasih buat semuanya yang udah menonton. See you on the next live streaming and goodbye.